Pemerintah bakal memberikan bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp600.000. Ini akan berlangsung selama 3 bulan bagi warga Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Ada syarat khusus bagi penerima bantuan ini, yakni khusus bagi orang dengan penghasilan rendah. BLT merupakan bantuan di luar PKH atau program Keluarga Harapan. Ada 2,51 juta jiwa yang menerima BLT di DKI.